Ya, Bang Hans betul. Jadi warga negara asing yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana online fraud yang kemarin kita temukan ada di Surabaya, di Jakarta dan di Bali telah kita serahkan ke pihak imigrasi dan hasil koordinasi imigrasi. Hari ini dilakukan deportasi terhadap 143 yang diidentifikasi sebagai warga negara Cina. Saat ini proses sedang berjalan, proses deportasi, dan itu domainnya teman-teman dari imigrasi. Kita dari kepolisian melakukan pengawalan sampai bandara, dan saat ini sedang dilakukan proses deportasi oleh pihak imigrasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya.